السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم علمنا بما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا. على الله توكلنا. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Makasih kepada pengurusi ahli-ahli jawatan kuasa masjid, Tok Imam, adik kakak muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tamunya mahu ucap syukur pada Allah kerana pada malam ini merupakan kali yang kedua hamba mari ke masjid adik kakak ni. Satu rahmat yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita semua. Dan mudah-mudahan dengan rahmat yang Allah Ta'ala beri ini, Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri keberkatan yang besar kepada kita. Dengan sebab kita duduk dalam keadaan majlis ilmu yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Majlis yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkati ini, lagu mana cara Tuhan berkat? Iaitu Allah Ta'ala beri bahaya kita ugang. Sebab orang yang nak jalan juh ni tu hewi bahaya agama ke dia. Allah Ta'ala nak seseorang tu jadi baik, tu hewi tahu agama. Bukan setakat tahu tapi beramal dengan agama itu. Nabi kita SAW mari sebut, man yuridillahu bihi khairan. Mana-mana orang yang Allah Ta'ala nak jadi baik, yufaqihhu fiddin, yawi bahaya agama. Bila kita reti dan faham agama ni, satu benda besar dalam kehidupan kita. Hidup kita pun tak serabut. Walaupun banyak masalah Tuhan beri, tapi tak serabut kehidupan. Adik-adik sekalian, berdasar pada tajuk kita malam ni, kalau mau kecek lari sikit daripada tajuk tu, minta maaf lah. Nah, cuma kita setuhlah gapo dia perannya besar masjid. Kalau kita tengok hadis Nabi sallallahu, kalau kita tengok ayat Quran dulu, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Kita ambil ayat ni sebagai pedoman hidup kita. Hanya sahnya orang hak berhak makmur ke masjid Allah ni, ya'muru masajidallahi man amana billah, mana-mana orang yang beriman kepada Allah hari akhirat, orang yang semayan baik, maknanya orang yang berhak untuk pergi masjid ni, orang yang jenis beriman kepada Allah Ta'ala. Bila kita namakan dia masjid, tak kira lah sama ada buat jumaat ataupun tak buat jumaat, bermakna hak Allah. Masjid ni adalah hak Allah. Hatta kita tak buat bina eh, kita ambil kayu kak, kita pun pacok-pacok pak apa panggil pak segi kak, kita istihar tanah ni aku wakaf masjid.
Kalau kita tengok ulama fiqh kita mari duk bincang, dia kata sah kita solat tahiyatul masjid situ walaupun tak ada bina'i. Dan siapa bila-bila dia akan jadi masjid. Bila ada orang wakaf tanah dia walaupun tak besar, kecil. Kecil lah. Masjid kita ni luah juga ni. Kecil lah, buat petak lagu tu kata ni masjid. Dia tetap jadi masjid. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mai wariak pula pada kita. Di antara orang yang boleh duduk di bawah naungan arasy Allah di hari akhirat, dia ada 7 golongan. Sab'atun fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. 7 golongan ya Allah Ta'ala bui teduh di bawah arasy Allah di hari akhirat. Di saat orang duduk tengah panah belaka, tak tahu di mana bini, tak tahu, tak cara ketuk laki, tak laki tak cara ke bini, anak tak tahu mana masing-masing. Hari hak tak ada ingat kepada gapo, malaikat tunggu masa untuk dihisab di hadapan Allah. Pada ketika itu tu ada 7 golongan yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam fi zillih, duduk di bawah arasy Allah ketika mana orang tak ada tempat teduh. Di antara 7 tu, rajulun muallaqatun, laki hak hati dia dekat dengan masjid. Kalau lelaki agama ni boleh sebut laki yang pergi ke puas kan. Maknanya orang ia terlekat hati dengan masjid. Terlekat hati ni lagu mana? Istilah orang panggil terlekat hati ni supaya kita kenal dengan orang. Kita terlekat hati dengan dia. Kita kelih seorang-orang ni, orang puan ni, muka comel dia, dengan janguk dia, dengan cukup lekat lah kata kan. Duk menegur nasi kerabu kedai, kita kata. Pak kita pergi tu kak, kelih dia lekat dengan nasi kerabu dia. Bukan nasi kerabu dia sedap, sedap orang bini buat lagi. Janguk dia tu. Bini di rumah tu apa janguk mana? Bukan tak janguk, tapi tak sif janguk. Bini rumah tu kini pesen jangok nak makan puluk saja. Bukan lekat pun ni. Oh jauh. Jadi bila kita terlekat hati tu kak, tak sedap pun jadi sedap. Pengurusi kata tadi ni, masuk masjid kali kata wah panah ni. Tak kira panah tak panah, dia terlekat hati kat tu situ. Sebab kedawa bujai tu sedap tak sedap pun nak buat ke mana. Bini masuk rumah tu sedap lagi. Oleh kerana dia tu jangan. Jadi lekat hati gitu. Hak rumah kecek kasar, tapi hak orang bujai tu duk abai-abai sama kak. Lekat hati. Jadi kita nak bui supaya lekat hati tu dengan masjid. Baik. Di antara asbab seseorang ia boleh jadi lekat hati dengan masjid tu adalah dia berasa bergo perkataan Nabi dia. Dia agak sebut sekalian. Bismillah. Kalau kita berasa bergo dengan satu benda, kita jaga dengan baik. Sebab apa bergo benda ni? Sama telah lagi hak kita ataupun hak orang beri hadiah pada kita. Orang hak beri hadiah pada kita tu pula orang yang kita sayang. Kita jaga sungguh. Bawa rasa bergo. Orang yang berasa bergo dengan gapo hak Nabi royak ni, orang tu mesti ada sayang ke Nabi. Ada kasih ke Nabi. Dia berasa muju ada Nabi kerana boleh menyelamatkan kita daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mesti berasa lagu tu. Payah kita nak kecek dia. Payah dia. Kita kecek mudah supaya adik aku napa? Gapo kita nak goyang. Tapi kalau orang tu jenis tak ada
menghargai orang, tak ada nak buat agak ke orang, orang kata, cara mana dia? Dia susah lagi, baju gapo tak ada, tapi bila orang kapur bagi baju ke dia, bagi kain baju ke dia, kain baju tu dia tak, atas tembok lah, gantung situ lah, kita nak bui ni pun berasa, tak kita kena? Sebab dia ni jenis orang panggil, kita bui barang, tapi dia berasa tak ada agak gapo kita bui. Boleh jadilah Nabi kita berasa lagu tu juga. Orang yang tak ambil gegar gapoh Nabi rakyat. Nyanyi juga ke Nabi kita. Kerana Nabi kita SAW nak bawa barang yang penuh dengan bergegar Islam ni, barang yang mahal sekali, barang yang boleh menyelamatkan kita daripada neraka Allah. Aman zuhziya 'anil nar wa udkhil janna faqad faz wa mal hayatid dunya illa mata'ul ghurur. Hak berjaya sebenarnya itu faman zuhziha 'anil nar. Orang yang Allah Taala pelari dia daripada neraka. Faqad faz. Maka dia berjaya. Wa mal hayatid dunya, dak hidup dunia ni illa mata'ul ghurur. Tak ada gapo malaikat al mata'ul ghurur, benda hak sedak semata ya. Bukan sedak lama. Allah Ta'ala king Nabi ini kita kena berasa bergur Nabi, kena rasa ada regurnya Nabi meroyak kita sepatah-sepatah. Termasuklah Nabi mai royak orang yang duduk di bawah arasy Allah Ta'ala esok boleh berteduh, iaitu orang yang lekat hati dengan sejuk. Dia mari daripada rasa bergur gapa yang Nabi royak. Sama ada orang tu nak mari solat jemaah ke, orang tu nak mari iktikaf masjid ke, orang tu mari nak buat gapo pun, bapa hak dia buat tu, bapa dia mari iktikaf di masjid kerana Nabi ajar, bapa dia mari orang panggil buat apa ni majlis ilmu di masjid sebab Nabi pun buat lagu tu juga, sahabat pun pakat buat lagu tu juga. Sebab apa dia mari semai jemaah di masjid? Sebab semai jemaah tu molek lebih pada semai sore. Semua benda hak dia buat di masjid yang menyebabkan dia tu rasa sayang ke Nabi dia, orang panggil hak inilah barang dia menghargai gapo hak ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kecek lawan daripada tu, maknanya orang hak tak terikat hati dengan sejid, orang hak tak ada rasa bergegar dengan gapo hak Nabi bawa. Faham ke? Ada rasa gapo? Duk lalu saja ke lelah ni lah mai 2-3 kali sebentar nak singgah semaya orang duk bayar wawah-wawah tak ada. Sebab dia tak rasa lega, dia tak rasa lega bahawa Tuhan duk panggil dia 5 kali sehari, ya Rasulullah, ya Rasulullah, tak ada rasa apa. Bapa je lagu tu sebab hati dia mampu, hati dia tu mampu, tu yang hidup tu dia tak mampu apa, nyawa susah-susah, hati tu mampu lah. Setiap benda yang kita buat ni Tuhan bagi kita rasa. Berasa. Adik kakak besok ke dah? Pasal nak maruh orang, besok ke dah? Nak ayat lagu mana tahu pasal nak maruh orang ni. Tetapi tindak ke pada tubuh kita tu ada. Pahal kecek so benda tak kena kan tak pasal nak maruh. Bila nak maruh tu mula datang kita pun dup kata kena. Lengok kita pun mereka peluh berat nak marah. Ada rasa. Baik, nak tanya. Bila punya orang bayar Allahu Akbar, Allahu Akbar, aku harus buat kuasa kawan. Ha. Pakai jawab lah hati lah weh. Nah, bukan sejawab mulut. Berasa kawan. Bila berasa lapar, mustahil hok dalam sejid ni tak rajin rasa lapar. Nah, mesti kita pernah rasa lapar ni. Biasa rasa lapar. Orang lapar ni tak lewat kira lah mana. Nak mesorak ke dia pun semata mau ya lapar. Nak kecek kira pun tak dem mau ya lapar. Berasa warna lapar tu. Tak pasal terserak duduk pergi mari, pergi mari. Boleh nasi sepinggan tu tak? Berasa. Suka hati lepuai lek tabir ni suka hati makcik bana rasa suka hati tak tahu ya kadang-kadang berasa suka hati tu siapa teriak
kisuko hati do. Oh, ha, suko hati we. Suko lagu mana? Suko siapa tak? Ish. Ha, tak tahu oh, ya suko tu lagu mana? Atau orang duk bel, wah, 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 wah. Orang duk ngajar, konge, konge. Masalah kan? Kalau tak berasa, mananya hati ada nyakit. Nyakit tadi, nyakit kau nak mampu dah. Tak apa kamu kecek lagu tu. Kasar rezeki betul lah dah deh. Kau nak mampu tu. Sebab dia tak ada rasa. Ambo pakai tukar. Nak jalan jauh tak boleh. Sebab sakit. Dia panggil sarah orang kecil kita ni. Kalau jalan jauh dah. Oh, dia mai tak berasa. Tak berasa rapuh dia kepoh dengan sendiri. Ada tukar tu gagah sikit. Tu eh, tak tua mana, tak sampai 40 lagi. Tak jangok lagi lah. Nah, tak sampai 40 tahun lagi. Tapi oleh kerana jalan tu pakai tukar kan nak sampai 50. Wak guana ke dia tu hebui. Tapi nak ayak bui tak ada rasa, tak ada rasa rapah kepoh kan. Begitu juga dengan hati hok tak ada rasa. Habis kita tengok orang kadang-kadang ni, kita hok mari kita hok ada rasa ni rasa juga. Orang ceramah malam ni. Orang ngajar malam ni majlis ilmi pakak gi pok kita. Gi? Gi tu apa? Rasa. Ada rasa ya duk gi tu. Rasa gapo? Ha tu rasa tu nak rasa gapo? Rasa bahawa hidup ni kena ada ilmu. Rasa bahawa kita tak lepas dengan dunia. Rasa bahawa nuh syurga dalam hati kita. Rasa bahawa kita banyak dosa dengan Tuhan. Rasa bahawa kita ni hamba Tuhan. Rasa-rasa nilai yang menyebabkan kita ni boleh raya dari mari masjid. Orang tak ada rasa dia hamba Tuhan. Tak ada rasa dia hidup atas muka dunia ni semata ya. Tak ada rasa gapo. Orang ni ni ajak ngajar 10,000 kali pun. Berhari-hari pun perlu memapuh gitu. Dia tak berasa orang. Dia tu tak berasa dia tu orang. Tapi dia pernah ada lembu lagi. Oh, ni mahu orang sini lah. Oh, kena lembu malam ni, dia kata. Mana buat ke mana? Sebab tu orang tak ada rasa ni tu. Ya, petang lagi lah Quran. Allah Ta'ala kata, walaqad zara'na li jahannama kathiran min al-jinni wal-ins lahum qulubun la yafqahuna biha. Walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall wa ulaika hum ghafilun. Suratul An'am tu surah tak sebut terang-terang walaqad zara'na li jahannam tu sebut soal A'raf walaqad zara'na li jahannam. Aku nak penuh neraka terdiri daripada manusia dan jin masuk neraka. Lagu mana ke? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Ada hati tapi tak berasa. Tak berasa gapo, tak berasa diri itu hamba Tuhan. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Ada mata tak sikleh gapo tu he buat. Orang penuh penat pergi masjid gi, duk gulung kat daun tak wakat tu. Duk haji kalau hok mai minat haji tu aku haji kau jahat, kau haji kau jahat. Orang kau haji kau haju. Nak wan orang haji Mekah, ya haji dah. Tak jauh lah dia ni. Tidak gitu. Sungai. Oh, ada mata tak sekelih. Tak sekelih dia tu hamba Tuhan, dan Tuhan itu tua kepada dia. Tak stas. Walahum adhanun la yasma'una biha. Ada telinga tapi tak sedengar. Tak sedengar. Baik dengar gua lain daripada dengar orang ngajar. Allah Ta'ala kata gapo? Tuhan menyopoh sebutih. Tuhan nyapu segi ulaika kal an'am, mereka ibarat menatai orang perro. Balhum abad, penat lagi pada menatai itu Tuhan kata. Dia duk berasa dia dengan lembu tu molek, Tuhan kata lembu molek lagi pada mu. Ha, baru jumpa ayat kita kata. Tuhan berkata dia duk berasa dia orang, dia seorang duk berasa dia orangnya. Memaya bedok, ngesejit tak semari, orang ngajar tak sedengar. Dia duk rasa dia orang. Pada hari dia tu, nak pada lembu kubar lagi. Kalau boleh semelih dia, boleh semelih dia. Tak kita kan? Kalau boleh semelih dia, awak rebel, awak suruh tulis. Apa kan semelih dia lah? Taki-taki, awak suruh tulis. Hidup awak menanti apa? Awak habis berah. Hidup awak apa tak sejadi sama Tuhan? Mereka Tuhan kata penak pada menanti orang perang lagi. Tak kita kan?
ini manusia yang sebenar hidup atas muka dunia. Bila manusia duduk dalam keadaan ada rasa bahawa diri itu hamba Allah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Baik, habis begitu. Lepas tu gapo hak Nabi kata tu betul. Masalah akhirat ni kita tak boleh nak royak kecuali Nabi yang royak kita. Moga akhirat-akhirat ni tak ada soleh habuk gi lagi. Kita belaka ni tak biasa sikit habuk gi akhirat. Kalau kita kata kita biasa duduk dalam perut mak kita, yalo. Tapi la ya'lamuna syai'a, tak tahu ke satu kita masa tu. Duduk ya. Dah. Dekat semua biasa duduk dalam perut mak, hamba pun biasa duduk dalam perut mak, tapi tak bersalah gunilah masa tunya. Oh, main bersalah guni mengadu mampu kerah. Duduk dalam perut gajah besar lima. Tuhan juga kata, "Wah halu pok kita ni tak besar." Apa siapa dia pun. Bismillah. Lepas tu kita duduk atas muka dunia, kita boleh rayak kita besok pergi Malaysia, kita boleh rayak kita besok pergi Mekah, pergi Dubai, ke mana kita boleh rayak, tempat besok kita pergi. Nak rayak akhirat kita tempat tak besok pergi, tapi tu besok rayak akhirat siapa dia? Nabi. Pak Nabi besok pergi akhirat kita, Nabi besok, Nabi besok Isra Mikraj. Kalau musyrik Mekah, Nabi duk kecek akhirat, akhirat syurga baik ni, neraka lagu Tuhan ni, lagu Nyoh ni, baik ni lah, kecek dah akhirat. Mutahur mana Muhammad? Aku pergi Isra Mikraj. Masalah musyrik Mekah ni Isra Mikraj pun tak percaya. Kita ni percaya ke Nabi, percaya ke Nabi, tak percaya apa-apa duk selawat ke Nabi sama. Ada orang pasal selawat ke Nabi tapi tak percaya ke Nabi lah, warna ke dia. Selawat ke Nabi juga tak ada. Pernah muluk selawat ke Nabi. Nabi merayak tak percaya. Tak tahu lagu mana tu ni. Orang tak tahu. Kita percaya ke Nabi. Nabi pergi Isra Mikraj, Nabi pergi syurga orang. Neraka lagu mana. Oh siksa neraka lagu mana. Nabi royak. Nabi royak nak gelik. Nabi royak pada sahabat. Kau nama Bila tu. Kau siapa kali ni ada nama dia Tuk Bila, Tuk Bila, apa panggil Tuk Umar, tak ada Tuk Obakar, tak ada Tuk Bila ada. Tak kata kan? Bisa dia ni. Abu Bakar bisa cara dia. Umar hebat cara dia, tak nak lawan dah. Tapi hak nama Bila ni pun bisa cara dia. Ada nama cara dia. Nabi tanya dia amal gapo Bila yang nama tapak kaki gogah-gogah nak jalan di syurga tu. Lagu mana Nabi boleh tahu tapak kaki di syurga tu? Mungkin Nabi pergi syurga. Nabi kita kelih neraka. Siksa lagu mana? Tunjuk berlaku akhirat ni lagu ni Muhammad. Sebab tu kalau orang ngaji hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara perkara besar yang kita kena ngaji iaitu Nabi ni mula-mula dia jadi nabi, dia kecek suruh jadi hamba Tuhan. Jangan sembah golongan kecuali Allah. Nabi banyak kecek hak akhirat ni lepas daripada Nabi Isra Mikraj. Nabi banyak kecek akhirat. Sebab Nabi pergi akhirat, Nabi jumpa akhirat. Dan orang musyriki Mekah benda hak dia dah tak percaya akhirat. Lepas tu dia kata wa in ta'jab fa'ajabun qawluhum aidha kunna turaban a inna la fi khalqin jadid. Tu dia kata benda hak pelik orang Mekah ni, itu dia kata aidha kunna turaban, adakah lepas pada kita jadi tanah. Kunna turaban aidha kunna turaban, adakah lepas pada jadi tanah kita khalqin jadid, kita nak jadi orang semula. Tak mungkin, dia kata. Tak mungkin, orang dia tak percaya. Nampak kan ni? Lepas tu Nabi kata orang yang mari sejik tadi duduk di bawah naungan arasy Allah, mana akhirat? Orang mukmin percaya lagi. Orang munafik buat-buat percaya, hati tak percaya. Orang kafir pakai tolak tubuh. Kita boleh tengok mana tempat duduk kita tu ni. Hak mukmin percaya. Percaya penuh percaya. Hasil daripada percaya itulah hidup mari sejuk. Hasil daripada percaya itulah duk cari barang molek, duk cari semai jemaah, duk cari majlis ilmu. Apa? Sebab percaya akhirat. Hak munafik percaya luar. Yalah, yalah, tapi duk situ. Kalau makan puluk pucuk tani nu boleh pergi, bukan kata tani Malaysia nu pergi makan puluk.
Masa orang ada mungkin dia yang mau makan pulut dia tu. Dia ni dua pupu belapak tiri hamba. Allah. Jauh. Pak tiri pula, pak tiri tu belah mak tiri hak nombor tiga. Jauh eh. Mak tiri bini ayah kawan ni bini tiga dia kata. Hak nombor tiga tu mak tiri. Lepas tu cerah ayah kawan ni nikah dengan pak seorang lagi. Pak tu sepupu dia, dua pupu dia. Gi. Malaysia tu. Beratur cok pasport orang nak masuk ke mana. Atau habis minyak berapa banyak. Lepas tu duduk sana pula. Dia tidur pula sana memakai gapa habis. Ibu-ibu pitih tak apa ki apa ki nak makan pulut. Mari sedik tak ada kena bayar, tak ada kena gapo depan rumah jekar masjid. Panggil pendengar masjid ayat Allah solah tak mari. Bapa, pak nu basa wori dengan Tuhan tak basa gapo. Tak basa gapo. Lah basa wan hati mampu. Gerai aku. Bismillah. Saya mau kecek, aduk kecek dengan orang. Dia dengar, hati-hati mampu. Masuk pun itu. Sebab kita kecek dalam lembu, gitu. Kau mengepek ke lembu, berok tengah jalan lembu ni. Mungkin. Tak cekak dah aku berok tengah jalan. Mahu ke lembu, bapa. Mahu ketua lembu lah. Kau tua dia tadi segan. Kita ngepek ke lembu, kita duduk ngepek ke kambing masuk pagar rumah kita. Itu kambing duduk nyak. Duk kelih kita berkali kami tu mikir juga semua kita tak tahu boleh jadi kata bodoh ya dia ni ngepek aku bapa ya. Kita ngepek pada orang hati mampu ni lah gitu kata gapa pula gitu Tuhan tak buka faham bila Tuhan nak buka ni kalau dia no aku Tuhan buka tapi kalau dia tu tak sih dia tu tak sedah Tuhan tak buka. Cerita dia sebab cerita ayah Nabi Ibrahim lah. Ayah Nabi Ibrahim iaitu dia tutup pintu hati dia walaupun Nabi Ibrahim doa supaya ayah dia tu masuk daripada kalangan orang beriman. Bapa iaitu dia tak bui tu dia tutup paksa dah tu kerana ayah Ibrahim ni tahu benda Ibrahim bawa ni betul tapi lawan juga. Fir'aun. Kenal Fir'aun? Orang bangun akal ke? Fir'aun ni dia mau kenal tu orang bangun. Kena waris lah. Oh nak waris ke Fir'aun. Kalau waris pun tak siap mengaku dia ni. Mungkin jahat. Kena kis Quran kau ijak. Kadang-kadang dah kenal nama Fir'aun. Orang kafir pun tak gamuk nak pun nama anak Fir'aun. Tak ada lagi kita dengar wasiat nama Fir'aun ada. Orang Cina nama Fir'aun ada ke tak? Tak ada. Yahudi pun tak bubuh nama Fir'aun. Mungkin nanti jahat. Jahat dah. Fir'aun tak kenal Nabi Musa. Bapa tak kenal. Kecil duduk dengan dia. Tak kenal ke Nabi Musa. Kenal dah. Oh, kecil duduk dengan dia. Dia pergi makan gapa Nabi Musa. Ni anak akak Fir'aun. Okay? Bini dia hak beri meh. Perot lah kita kan. Cerita dia. Pah. Apa yang Fir'aun lawan tu? Kita kenal kau. Kita kenal. Tapi tak nak terima gapa Musa raya. Bapa. Kalau terima. Kuasa boleh ke Musa. Gapa boleh ke Musa. Musa ni lawan aku. Kita nak jadi ketua. Ya bosit tu. Dia tidak kata Musa nak selamat ke aku. Dah. Dia geletak bahawa Musa ni dia duduk lawan aku sebab nak duduk di kedudukan aku. Bila dia ada pengaruh, ada kuasa kat orang dengar, cakap yang belakang kat yang ambil aku boleh go. Tu orang panggil sengkok Fir'aun kepada Musa. Pak sudah Tuhan tak buka pintu hati ki, tahu benda benar tapi tolak benda benar. Abu Talib, pak saudara Nabi. Besok buat jahat ke Nabi? Dah. Besok buat jahat supaya Abu Lahab pot darah saya lagi tu. Abu Lahab pot darah juga. Nanti tu. Tuhan sebutlah Quran. Tabbat siada Abi Lahab bin Watab. Matil bunuh. Selaka. Mapu kerah Abu Lahab tu. Saya kata. Tafsir dia lagu tu. Nak tafsir kuana. Mereka orang jahat. Tak mana dulu. Tabbat tu mana matil bunuh. Selaka. Mapu kerah. Lainnya lori berhadi anjing Abu Lahab. Gitu makna Tuhan marah. Sabar kali nak baca Abu Lahab situ. Ada orang kata tak boleh baca surah At-Tabba ni, Tabbat Yada ni. Apa? Kayak gini Nabi berasa hati sebab kata ke pok saudara dia. Hei, pok tahu kapir ni. Tak khabar sungguh orang jok kecek ni. Tak khabar, tak khabar. Pok tahu Nabi kapir ni. Tuhan banyak ada Quran. Tak kira Nabi duk berasa hati dengan Tuhan. Allah sabar Nabi duk berasa hati dengan Tuhan. Oh. Mabuk ketung sungguh lemu kecek lagu tu bagaimana. Bismillah.
Nah, tak ada riwayat kata sahabat malu nak baca tabati ada apa nyanyo ke Nabi duk kata kepok darah dia dok. Kenal ke siapa Muhammad ni Abu Lahab ni? Kenal muka nak darah Abu Talib tak buat gapo jahat pun duk teror Nabi, we makai ke Nabi, tak ada marah Nabi, bukan setakat tak ada marah, malah tak ada tanya bapa Muhammad buat gini, duk tanya maknanya tekeh pun duk tahu mamak betul, tahu sebab apa mati kapi apa karena malu kok okay. Rasa nak terima Islam ni rasa malu kok okay. Kok kita ada juga rasa lagu tu boleh jadi ni nak main masjid rasa malu apa munggu-munggu dia curi pun ketah ada agik pun ketah orang nak rasa nak main masjid rasa malu mati ke malu gitulah kan. Dosa kita ke Tuhan ni bila kita sebut astagfirullah wa atubu ilaih hapuh laka dengan rasa ikhlas kita minta apa dengan Tuhan. Orang lain boleh berhak untuk hukum kita. Orang ni kalau kita buat salah sekarang dihukum kita jahat daripada kita buat salah tu siapa hari ni walaupun hari ni kita baik dah. Tapi Tuhan dah. Tuhan dah. Tuhan kata apa? Kul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Suratul Zumar Allah Ta'ala cerita muraya Muhammad pada hambaku hak melakukan kesalahan kepada diri dia sendiri, buat jahat, buat dosa, rugi diri dia sendiri. Asrafu ala anfusih samaannya merugikan diri dia sendiri dengan buat dosa. Tu hai royak apa? La taqnatu min rahmatillah. Jangan diputus asa dengan rahmat Tuhan. Berasa Tuhan tak apa dengan dosa aku, Tuhan tak duduk lagi tak leh. Kena yakin Tuhan kata innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'a. Lepas la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dengan rahmat Allah. Tuhan buat mari lalu ayat la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'a. Apa-apa melaka dosa manusia bersama nama innahu al-ghafurur rahim. Sebab apa-apa sebab innahu, sebab Tuhan ni al-ghafur maha pengampun lagi amat kasihanlah. Kasihanlah tu tak sini masuk neraka. Sebab tu apa dosa? Bila apa dosa? Tak ada habis dosa, boleh syurga, tak boleh neraka. Wa anibu ila rabbikum. Allah Ta'ala banyak baliklah taubat ke Tuhan. Wa aslimulah, serahlah diri ke Tuhan. Maknanya siapa jadi dosa banyak mana pun kalau dia klik Tuhan, dia bahagia. Buat kita dah, kalau jenis orang mula dia curi tabung sejik, di sini tak ada ni jenis laku ni boleh jadi lah ni. Pecah-pecah tabung Malaysia ni Allah. Eh, tabung yang besar tu, peti khairat masjid yang besar tu, yang pakai nombor tu, nak buka lah ni, nak akak tu dua orang eh. Khabar-khabar hilang dia. Hilang ni, perkara semua berlaku ni. Nyeguting lah ke mana, tak tahu lah. Ha, nak ayak pun pitih sejik orang yang curi barang sejik ni lah kali dia pun tabak. Bila dia tabak dia pun mari sejik tu imam pun keling gitu. Tu imam bisik dengan tu bila jago-jago dia kata jago kena kunci sejik kita apa tu tu ada ada pelik tu baru tu bingguk 4 hari baru kawan tu baru nak jadi baik, kawan tu baru nak pergi sejik wala kau kata oh mak oh dia mau bagus lah ni mari sejik pakat dia salat jadi aku mana kalau buat lagu tu. Dia kadang-kadang orang tak air sejik ni kerana sikap. Orang panggil akhlak ahli masjid tu sendiri. Tak maaf mas buk deh. Oh, kita tengok ahli sejik pun lah. Tadi kita tengok tak hari. Biar sama kena lah pun ni. Bismillah. Ahli sejik tu sendiri kadang-kadang. Kalau budak-budak masuk pakai luar, pakai baju, semaya. Budak-budak pemuda lah sendiri. Ada setengah orang yang tak faham Islam, yang molek tu kat dia. Pakai gapo lah ni nak. Mari sejik. Nah, kau itu tutup aurat. Mau gapo ni. Pakai gi. Mukanya tutup aurat. Kita dok kita nak pakai pasal ni, ni mari sejik ni. Pakai jubah orang gapo mari sejik kita kata mari sejik. Ya dah kita kata tu betul. Tapi benda tu benda yang bukan benda wajib. Boleh faham ke tu?
wajib pada pakaian tutup aurat. Dia mari tutup aurat pun tak apa. Maya nak maya apa. Ya kita kata kena pakai gonya atau tak pakai lagu ni. Apa kita kata lagu tu kita bubuh pakaian. Dia hidup cara dia. Adik aku kadang-kadang orang duk kata gini. Minta maaf mau sebut deh. Orang pakai duk kata kadang-kadang. Oh janganlah duk beli tempat-tempat makan. Bawa pakai saksi-saksi pakai ketak-ketak tu. Dia kata ni. Kita pergi beli makan dengan dia tu makan makan. Kita tak berkat lah gapo lah. Hanya ni kata lagu ni. Islam tak ajar lagu tu. Tutup pucuk nasi dia tu. Saya tak ajar. Kita jangan letak orang ni supaya kita. Ada orang dia hidup oleh keluarga lagu tu. Keluarga dia tak ngaji agama mana. Tapi dia tutup aurat mana. Cuma janguk sikit ya. Kau lagu mana ni? Ha, cuma kita boleh rayak ke dia dek mek. Kalau pek pakai comel lagi ni. Orang ramai lagi bagi beli ni. Apa salah kita kata lagu tu? Ya kita duk ngajar kata yang duk beli makan dekat dia. Kita pergi tutup punya nasi dia. Ya kita nak bubuh orang supaya kita berlaku. Kalau kita ni lah, orang panggil keluarga kita agama kita lahir tu kan. Tengok pok kita pakai piah dah. Pok kita pakai serban dah bawa kitab dah. Kita nak bubuh orang panggil hidup orang tu supaya hidup kita. Tak boleh. Islam tak ajar lah betul. Dan Nabi pun tak pernah. Orang kata nak suruh orang panggil orang panggil pakai yesor. Dan Nabi suruh tutup aurat. Tutup aurat tutup pergi. Aroyak pula kita kena pergi beli numpak orang pakai pada tempat orang pakai baju-baju jubah berapa kita kena beli situ dia kata. Apa-apa kena timbul perkataan lagu tu apa. Dia masuk molek. Dia pakai pun orang panggil tak lah orang panggil. Tak pakai supaya muslimah lah pakai pasal-pasal moden. Tak gitu kan ni. Ha, tapi tutup aurat. Tak apa. Masalah gapo? Yang ngewak lagu tu. Apa nak dengar ceramah kau gapo ni tuan anak kau ramah kau kata lagu tu. Lama apa ustaz kau siapa duduk main kata lagu jangan. Sebaliknya kita kena pergi royak. Kita kena royak molek dia kalau pakai akan molek sikit. Kalau pakai molek kau orang mari beli ramah. Dia pun boleh terima. Kalau kita tak segi beli situ tak apalah. Kita orang hari ni dia buat orang panggil keluar hukum kau orang berat. Dia pakai hukum dia orang ni. Tok guru ni dia kena ambil dia tu pakai hak berat sekali. Tapi hak orang-orang dia royak kau orang kena hak orang ni. Sebab tu Nabi puji atas diri dia semaya tengah malam, tapi nak puji atas umat dia Nabi tak puji. Cara aku tu cara dia. Nah, kalau kita atas orang berat mana? Kita tak apa berlaku. Oh, panggil tok lebas kerak lagu ni. Sekerak itu lebas, sekat lagi dah. Apa kita ni? Ha. Sebab Islam sifat dia mudah. Comel, molek. Jangan kita royak kau Islam gini-gini siapa tahap Allah napa Islam ni Allah gapo dia agama lagu ni. Jangan buat lagu tu. Oleh kerana tu kalau budak muda lah mari di masjid, mari di surah dia pakai surah luwajing. Apa panggil ni luwajing nak kita kan ni? Ha. Luwajing sekarang tu jenis jing bukan hot jing. Kita dah tahu jing pakai surah kedok mu tak usah kelih dia. Menorok ni tu hai tahunya. Habis kita panggil luwajing. Ha pakai luwajing dia pula jatuh. Tak ada lah kata dia pakai teruk sangat tak ada lah. Cuma dia pakai baju gitu. Pakai baju t-shirt biasa sekat ni pun semaya. Setengah orang tu mu pakai lagu apa lagu ni? Mu pakai molek nak mari sedik dia. Dia apa kata mari? Tak mari dah. Tak mari kalau mari kena marah pula. Dia tak nak jawab. Dia tak khabar, hok tu kata tu tak khabar Abu Jahal pakai jubah, pakai piuh masuk neraka juga nanti tu. Nanti Abu Jahal tu serban besar tu nanti tu. Nenek, pakai jubah, pakai gapo semua sekali tu masuk neraka, akidah tak tu. Niat baik. Tapi kalau kita pakai serban, pakai jubah mana? Akidah kita comel dan kita niat pakai ikut Nabi, boleh pahala. Bapa kita pakai piuh. Kita semaya kita pakai piuh. Ada orang semaya tak pakai piuh. Apa kita kata pakai piah? Piah-piah ni kita pakai tok atas kepala kita ni. Kerana Nabi selalu menutup kepala dia. Boleh faham kata? Kita pun tutup kepala kita. Sebab apa kita pakai serban kita lilit serban? Sebab satu kali sahabat kata aku tengok Nabi tu dia lilit kain atas kepala dia. Kita pun pakai. Sebab apa kita ambil kain tok atas bahu kita? Nabi tak aja tinggal kain atas bahu ni. Nabi tok atas bahu semua. Mungkin Nabi nak lapik duduk mudah. Mungkin Nabi nak kesak mudah. Mungkin negara berdebu. Kalau kita ambil kain, kita tak bahu kita kena ikut Nabi, boleh pahala.
Mula bayangkan ni. Tapi kalau nak kata semestinya kita letak kain atas ni, pakai lebihan dia pula boleh 70 mati syahid atau mengaguk itu. Atau kubah kau saya dah tu. Tak ada. Cuma kelebihannya kita pakai letak atas bahu, kita pakai serbai kat kepala, kita pakai piyah tutup kepala, ikut Nabi. Boleh pahala bahagia itu. Tak kata semaya orang pakai gong ini lebih pada dak. Atau bak semaya itu pahala suku di sisi Allah. Bak pakai itu sunnah jibliyah dia pakai. Boleh faham? Biar faham situ dulu. Kalau salah lah kita nampak pahala yang tak akan piyah, mari sedih. Allahu Akbar semaya. Dia semaya, dia sayang-sayang dia. Soalnya sedap baca betul. Piyah tak akan. Kita pun kelih saya dia ni. Malik dia piyah tak akan. Kita kata. Panglah mulut kita kata saya lah gitu kan. Padahal betul dia tu. Betul dia semaya. Malik dia semaya. Cuma kita akan piyah. Ada setengah orang marah. Apa tak akan piyah mari. Tapi nak molek lagi kita pakai piyah. Sebab apa? Sebab Nabi pakai. Boleh. Pahala free. Tapi jangan kita marah orang tak pakai. Nampak kata tu? Jangan kita marah orang tak pakai. Jangan. Apa kita kata ke dia macam-macam. Kerana dia tak pakai piyah punah. Orang tak lari sejik. Pas skor baik. Skor tak baik kau orang. Budak-budak muda mari sejik lama-lama. Cabut habis pintu-pintu. Budak-budak muda mari sedih habis cemar. Budak-budak kecil-kecil tak payah bawa mari sedih eh. Dia kata ganggu orang semaya. Yang ni satu hal juga ni. Orang-orang nak maya tak khusyuk. Tak ada budak-budak pun tak khusyuk. Maya mu rata mugi. Bukan sahabat budak-budak khusyuk tak khusyuk ni. Kenapa hair khusyuk tu mana gapo? Tak kata ni Nabi tak maya budak-budak eh. Nabi tu masuk maya Allahu Akbar. Cucu dia tu duduk atas belakang. Kian Hasan Husain duduk main atas belakang. Rasul duduk sujud lama. Lepas tu dia turun. Rasulullah bangun. Lepas Rasul semaya, Rasulullah kata, Aku ingat ke Hasan Husain nak duduk lama lagi atas belakang. Aku sujud lama lagi. Biar dia main puah. Lepas dia lari, aku bangun. Biar dia main puah. Tengok. Tok dia duduk semaya. Tok ki duduk semaya. Tok ayah duduk semaya. Nabi SAW tu, tok ayah dia lah tu. Duduk semaya. Dia duduk main atas belakang. Nabi sujud lama. Biar puah main. Mana Nabi bangun. Tu Nabi. Kita pah maya sama yang kosong lengkung. Bodoh mana tu kagak belakang yo. Anu sapo itu peti wawa. Kena. Aku tu bawa lagu ni aku sumbak botol yang mulu. Kita peti. Tak ngaji sunnah Nabi lagu ni. Kau lagu mana? Malah gapo mugo bodoh. Lemah kau gapo gapo apa serio bodoh. Eh kita beranak bersanis lalu kah? Tubik tu moh jangguk lalu lari orang. Mok kita pun lari mai tubik janggut bagi dia. Kau lagu mana ni? Kita tubik budak lah yang alamuna syi'ah. Tak tahu kenapa kita budak. Bah, kita biasa budak supaya dengan dia, okay? Masa dia dah muka budak, biar dia mai. Allah, masjid di Turki tu tengok dalam video gambar apa tu ni. Dia buat tempat mai, khuh yang budak di ujung dia buat tempat mai. Mau ayuh ambil budak tu lepas wisalah tu kak buah pakak bunga. Atau email dia ni pula jadi buat main budak-budak pula dalam masjid. Allah comim nah. Sebab budak-budak ni nak mari sejik. Adik aku kena ingat baik. Budak-budak kalau kita marah dia mari sejik. Lepas tu dia tak mari pas bila. Lepas duk naik motor gimari mata kena merah. So lebih pada kelawar lagi. Kelawar pun kejuk kelih dia. Tak tidur malam, tak tidur siang dia tidur jerok apak sampai gori malam tak ceroh mata kelawar atau panggil tu nenek orang lagu ni ni apa sebab kita marah dia mari sini pun malah bahasa lagi sejik kena marah kata dia pun lagi apa ketua tak mari lepas tu dia ingat pula oh pokcik ni marah aku mula mari sejik dia jadi punah jaga baik kita jaga baik takutnya tanya tu hai sesa lepas tu biar dia geger gitu setak kita royak ramai majik jangan geger eh. Masa semai jangan gege. Lepas tu anak mai ke mai jauh. Itu masuk maya pula. Budak-budak ini ngah. Teroyak. Bapa pak cik tak ada gege. Sebab ni rumah Tuhan. Kalau rumah pak cik tak apa. Kalau rumah pak cik tak apa nak utuh rumah pun. Ni rumah Tuhan ni Tuhan marah gege dah sejik ni. Bukan pak cik marah ni Tuhan marah. Royak molek ya tahu ya geti. Eh budak ni geti pada waktu wo tak geti. Royak tu kepak kali tak bobo lagu tu. Nah, royak geti budak ni otak dia cegah. Itu benda nak jadikan masjid ni sebagai syurga kita. Jalan untuk pergi ke syurga iaitu masjid. Masjid.
Masjid bukan tempat balah dak. Bukan tempat berebut kuasa, bukan tempat main politik masjid. Masjid tempat satu padu. Allahu akbar. Musibah kepada umat kita ni apabila sejik, puakmu, puakku. Puakmu, puakmu. Puakku, puakku. Nabi ni puak Aus Khazraj. Balas yang mana? Nabi mari satu duduk sejik semaya belakang Nabi belakang. Hatta munafik besar maya belakang Nabi. Abdullah bin Ubay. Tak kata kan? Maya belakang Nabi. Oh, sahabat bakal kata, oh, Abdullah bin Ubay. Dia ada sahabat nak bunuh. Nabi tak boleh. Sebab Nabi kata, aku takut Muhammad ni kan nak kesan dia. Muka dia duduk gaul dengan sahabat, duduk gaul dengan Nabi. Ramai-ramai duduk sekali dengan Islam. Kalau Nabi izinkan sahabat bunuh dia, maknanya Muhammad. Orang kafir kata tengok Muhammad, Muhammad macam mukelih. Sang dia pun yang makan. Nabi tak bui, Nabi semua Tuhan hukum. Oh kita dok, pok kita pok demo lain. Demo pok tok kotik kau pok tok email. Bukan negara Thai ni, pok lain Laos mano nu Vietnam. Tak ada kena mengenuh orang kapung ni. Ya ne. Oh ni orang mau kambo kamu ni. Ani apa mau dia tu kamu kata kok gay? Pakai nak kata kambing, kata lembu, kata kata sapu lah gitu. Kita pakai kata gopok kita. Bapa yang nak jadi pok dalam masjid sedia kan mari sembah Tuhan belako. Mari sebut Allahu Akbar belako bapa jadi lagu tu. Berebut nak jaga sejik boleh. Benda ni bukan pak sini adik kakak. Ambo tahu ambo tu imej sejik. Tu imej sejik boleh. Macam-macam perang ya, sejik macam-macam. Allah, kadang-kadang jenis hak pitih banyak sejik kadang-kadang. Tapi pitih banyak duit sejik khairat dekat oi, kadang-kadang kita kelih tu ke 100,000 lebih Malaysia. Ha. Tapi speaker bunyi politik. Ini speaker gerah ni. Pitih ada 100,000 tak ada dah. Ha mujur je. 100,000 ya. Hidup situ dia tak belanja. Oh dia tak belanja pun tak sejik. Orang dua hari Jumaat penuh tabung. Baik khairat dia tak belanja. Awak tak tahu. Orang ada dalam kampung dia tu anak yatim ada gapo ada sikit masjid tak mengalir. Aku cuba buat peti khairat so untuk anak yatim. Hak ni gapo setahun sekali panggil anak yatim tu supo. Kalau kita nak sebut masjid hak boleh jadi contoh zaman lain masjid ta'awun. Mampu dah kan. Dia ada khuh hari rai sehari hari untuk anak yatim. Ada khairat nak untuk anak yatim bui. Datuk Iman ni pula cara dalam masjid dalam kampung tu cara anak yatim belako. Mari anak yatim pakak kupu belako. Kita kena ada ni pitih sejik banyak pakak ada kelih saja kelih. Wah banyak pitih sejik kita tu banyak bukan harta mak bapak mu. Bukan boleh bagi saka pitih sejik. Pitih masjid khairat ni kita suruh berapi. Tapi pawawi pula. Orang nak tengok gapo kita buat. Tidak setengah sejik tu bukan senyap. Tak belanja gapo. Tak belanja gapo. Nak uwi ke orang panggil, nak uwi ke anak yatim gapo. Oh, payah. Payah. Lapu mampu so. Pakai nak mampu situ. Lapu lah jambe mampu. But bakar, pelito. Inilah. Bakar pun. Pakai dua ya, pelito mampu. Ini pelito mampu. Tak berasa bahawa sejik kita, okey? Gapo kita buat boleh syurga kan? Kita beli pelita kedal tu kan ambil-ambil pulah-pulah nyala. Dia bakal mampu situ. Orang ni kan mari sore, oh pelita mampu tu. Orang kata pelita mampu tu. Tunggu ni lah, tunggu. Kan makan masjid waktu ambil bitih nak beli ni. Nak bitih kita. Kalau kita pergi beli sendiri, kita cerah eh? Sampai sejik. Oh, dah. Tak ada rasa gapo. Tengok sejik kat siapa dia petang gowan no cuma ni tok siok bah mana tok siok ngepek ke tok siok masjid kita ke kita ambil dan semua kita siok gapo dah ambil siapa perih besar muka masjid kita kita tak berasa sejik kita dok berasa sejik ni ah ni aku makan masjid dia lah belaka ada gapo pun dia eh sepatutnya kita latih ahli jawatan kuasa masjid. Ada jatuh kuasa, hak besok mari sejik. Baru jodoh. Ada jatuh kuasa, sejik. Mari juga, hari Jumaat. Awak panggil Tok Lebah kapal selai, awak panggil. Kapal tengah laut tu kan, ni. Awak jenis selai lah, air tu. Kadang-kadang dia timbul. Soh, timbul. Metah, ya, timbul. Tupor kan, ni Tok Lebah ni, hari Jumaat, dia timbul. Hak tu pun jenis.
tu kati baca kutub wahid ni ko. Oleh kerana dia tu ada kedudukan dalam masyarakat, dia ada kedudukan masyarakat, orang-orang malu ke dia, tak lagi sejik pun, tak apa, kita latih demo ni lah, jatuh kuasa masjid ni. Alih jatuh kuasa ni, kita latih dia lah, apa-apa. Orang malu ke dia, dia kira orang malu ke dia, dia tak malu tu eh. Tak malu. Tak boleh latih orang lagu ni jadi jatuh kuasa masjid ni, pun lah sejik. Kita nak beri tugas, lagu mana ke dia? Tugas gapo nak bikin dia sejik buat orang lagi cuma ayam lagi. Muka dia bahagia kira khairat ni mari jemaah. Puno. Ni mari dok ya dah ni. Bismillah. Kalau kita boleh rasa bahawa diri kita ni duduklah kada tanggungjawab untuk jaga masjid kita kerana Nabi kita amat suka pada orang lagu ni. Insya-Allah masjid kita ni boleh bawa kita ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir sebagai kesimpulan. Adik aku sekalian, kita kena tahu adab kita masuk dalam masjid. Mau nak sebut adab kita. Sahabat ni kalau yang masuk masjid, iwak tak kenal belaka ke? Tak ada hak kena, macam masuk pun tak kena. Masuk makna dia ke tu ya. Nak kecek hak dunia, kecek luar. Tanya khabar boleh, assalamualaikum, assalamualaikum, mari bila, mari bila. Setakat tu ya. Kalau buah rogeng, rogeng atau wakah, bukan masjid. Masjid bukan tempat buah, bobe-bobe. Boleh bayangkan? Pok kita kena jangkau menang. Sehingga ke bayar hotel dalam masjid pun tak boleh. Jual beli dalam masjid sama telah. Tak apa ambil dulu durian tu. Kami mai bayar, asal kita jumpa. Ha, jumpa. Kalau tu ambil durian dua butir, muka dia tutup perai durian. Mari-mari nak bayar. Bayar-bayar masuk sejik ya. Nah, pitih pun tak ada duit. Apa kuk? Oh, satu kuk ambil. Bayarlah sejik. Haram kuk dia. Sebab apa? Jual belilah sejik. Boleh bayar kan ni? Ni ramai orang kita ni. Ambil duit demo tadi kawan tu. Dalam sejik. Mari sejik dah. Tapi tak bayar. Aku nak bayar ni. Sudah mayar lagi. Atau tunggu luar. Tunggu dia masuk. Tak kata sebelum masuk sejik ni ambil bayar hak duit tadi. Apa? Bila sejik tak boleh. Sebab ni hak umat Tuhan. Kita masuk ni kak hak Allah. Allah. Jadi tak boleh nak, tak nak cara tak dunia. Tak boleh. Boleh buka hadis Abu Dawud ada, Ibnu Majah pun ada sebut berkenaan dengan bab masjid ni. Ada Bukhari pun ada, hadis Bukhari pun ada sebut berkenaan dengan masjid ni. Masuk bab tegak. Apa? Tahiyyatul masjid. Allahu Akbar. Dua kak. Bapa tahiyat masjid ni kena hormat pada masjid sebab kita masuk rumah Allah. Tahiyatul masjid boleh dibuat main balasah ke mana ke asal dia nama tempat orang sujud. Waktu jumaat tak waktu jumaat tu bab lain. Itu pendapat. Boleh faham ke ni? Kita masuk sini boleh. Allahu akbar. Tahiyatul masjid dua rakaat. Pentingnya tahiyatul masjid ni sehingga Nabi tengah khutbah jumaat. Orang masuk duduk lalu Nabi suruh bangun solat dua rakaat. Tahiyatul masjid. Tahiyah mana penghormatan kepada sejid. Kalau Masjidil Haram kita masuk, penghormatan kita kepada sejid haram Mekah ni itu tawaf sunnah. Kita masuk pah tu kan, kita tawaf sunnah. Itu penghormatan kita. Kalau kita nak masuk solat dua rakaat pun boleh juga, tak ada masalah. Tapi dengan syarat belum duduk tu solat sunnah dua rakaat. Kalau kita tak sesara sunat dua rakaat tu, orang nak bela lah kat kita berdiri. Kalau kita tidak ada keuzur. Kalau kita tak ada keuzur sikit kaki, boleh ada duduk. Sebab kalau ada keuzur, kalau tak ada uzur, keuzur, apa, jangan masuk lagi. Weh, komak, masuk. Hormat kita pada sejid. Tapi, hok molek sekali kat, mari dua rakaat. Lepas apa? Dua rakaat. Itu orang panggil tahiyatul masjid. Kita masuk kat, tegur lebih kurang. Tegur kan, sebelah kita lebih kurang. Mana-mana, sihat-sihat. Lebih kurang. Hati kita tawajuh dengan Allah Ta'ala. Duduk pak solat dalam masjid tu, duduk berzikir. Siapa masuk waktu? Kalau tak masuk waktu lagi. Ataupun siapa tak bila komat, kalau tak komat lagi. Tu cara dia. Bukan duduk wah 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 wah. Tahu apa dalam masjid ni. Sahabat pun pernah tegur ke Nabi. Nabi tegur sahabat duduk gagal dalam masjid. Nabi marah. Menandakan kita kena bui-bui betul-betul penghormatan kita pada masjid. Pakat jaga. Cuma mana pakat jaga?
punah mana pakai reki gapo nak buat di masjid nak buat aktiviti gapo-gapo pakai buat, jangan duk biasnya tak tahu gapo sejik, jangan bila orang ramai sejik ni hari Jumaat saja. Puak kita pun Allah hamba minta maaf lah hamba sebut ni. Jel ni ada sore di telefon, ada jel patu pakai telefon lagi pada pakai jel lagi. Bapa ya puak kita mari lewat hari Jumaat tu bapa. Heres sungguh kita hari lain tak mari dah sejik. Nak hari Jumaat sekarang tak boleh mari awal juga dua kerja gapo. Jual pala kereta api ke pala kapal tubek. Ya lorak buat demo ni, eh. Dia tak boleh rebuk hari Jumaat sekarang mari awal tu apa buat kita. Kita heres sungguh ni buat kita mana bang sebut ni tak boleh nak berubah buat ni. Tak boleh nak berubah. Tok kotik ni atas mimbar baru dia mari nyek yang mari. Mari tu pun eh. Baju ni hok pakai minggu lepas. Sakuk dia paku tu pakai minggu lepas. Pakai minggu ni. Pak moga mari sejik minggu kali lah. Pakai. Air bau gapo tok bubuh gapo tak ada, tak ada pakai bau gapo bau jeri mengeh bau mau petah jeruk ngepoyok patu makan durian pula duduk sebelah sawo orang sebelah gak kelih tu gak menyopoh dah hati tak sekira. Adik aku kira siapa nabi kita kata nabi tok bui mari orang hok makan bare-bare bau sejik puno nak jaga yang sejik. Dia orang yang mari sebelum kita. Nabi tak boleh mari. Orang yang makan bagi-bagi yang jenis bau kan. Kalau dia boleh jaga tak apa. Dia tak boleh jaga. Gigi tak kosok satu hadah. Orang makan orang durian pula. Tu imam orang yang mazalin. Tu imam dia pun capung amin. Hak sebelah tu kat mutah. Dia begitu pening. Allah. Datuk ni makan menatih apa mari masjid. Ui. Tak menyopoh lah hati ni. Nabi tak bui. Sebab apa? Sebab bau. Jadi puak kita ni mari Jumaat lewat dah sokaro. Tak bubuh bau-bau wangi sikit pun sokaro lagi. Dengar apa tu puak tidur pun. Apa bunyi nak masuk surga? Boleh kata masuk surga tu. Oh, surga kita surga. Surga gapo lah surga. Heh, surga mana nak masuk puak kita cuba ya. Minta seminggu sekali ya. Gi awas sejik setengah jam sebelum masuk waktu. 15 minit sebelum masuk waktu. Duduk zikir beristighfar banyak-banyak. Sapalah untuk bila abis. Kalau nak abis dua kali. Dua kali nak abis sekali. Sekali tak ada masalah. Kalau nak abis dua kali, abis awal. Sejik belum masuk waktu sekali. Orang panggil abis, panggil orang. Imam Syafi'i kita abis dua kali. Imam Syafi'i kita abis dua kali. Abis dua kali bila? Sejak belum masuk waktu sekali panggil orang. Lepas tu sekali lagi bel ketika mana khatib naik mimbar. Lepas bel sekali tu kak, oh nak Jumaat dah weh. Bapa tu bila bel dah sejak belum masuk waktu. Orang pakak siap buat kita, mari pah masuk waktu lahir tu. Tu khatib buat assalamualaikum warahmatullahi. Bel pula sekali lagi orang panggil bel Jumaat masa tu. Itu nak bel dua kali. Lama kita ni yo bel Jumaat dulu. Naik kalau tak mimba yo bear pula eh bear dua kali tu hak dua tu bear gapo kalau ikut mazhab Syafi'i yo bear satu jam sebelum masuk boleh bear kan ni tak bisa dengar ustaz tak bisa dengar ni dengar ni tak bisa dengar ya nah ni bukan ajaran gapo dok ni Allah mazhab Imam Syafi'i boleh buka kita Imam Syafi'i sendiri pun. Jadi kalau nak bear dua kali awak bear tu ataupun setengah je sebelum masuk waktulah atau seje tu kali dia oh. Setengah jam sebelum waktu Jumaat atau waktu Jumaat pukul 12:30 ni. Pukul 12:30 tu Allah akbar tu. Ataupun pukul 12 tu best sekali. Supaya ingat ke makmum hari Jumaat, pakat mari awal. Pakat mari gapo ni dok kadang-kadang tok khatib khutbah kedua dia bawa mari. Mari pula makan pisai pula. Pisai wuduk khairah atas tu makan puak-puak. Allah. Tok khatib nak oyak gapo nak oyak gapo apa yang awak tahu gitu. Nah. Atau makan pisai boleh kira gunung aku tahu. Awak duk khutbah ni duk gunung aku tahu. Awak duk khutbah ni dia lagi pu. Mari atas motor tu, mari lewat dah sekarang. Tok khatib setengah dah baca khutbah mari tu. Ni berasa pop 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 pop. Aku duk munuh.
buah kereta api basah. Oh, hari sejik lumai Jumaat ni. Eh, rokok tak ada habis, muka orang nak komak depu. Duduk tak komak untuk apa, Allah. Wah, bau dan hilah. Bau macam-macam. Allah. Gitu kau cara orang saya kesejik. Dah, itu orang panggil buat ibadah hanya setakat berasa. Berasa ke apa? Berasa tak apa. Tapi kalau orang buat ibadah kerana to'ak tu, dia akan cari bagi orang molek lah. Hari Jumaat ni, tu khotik sore yang boleh mari lewat. Moga dia tak khotik. Dia afdal yang mari lewat. Tak khotik ni, dia sore yang boleh mari lewat. Moga kalau dia tak mari, tak senang Jumaat. Moga dia tak khotik. Nah, dia sore ya. Siapa sejik kak, kalau semaya dua rakaat, mari tahtu masjid kau tak semaya kak, puak, gong ni atas mimbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia yang boleh mari lewat. Orang lain kena mari awal belakang. Pok kita tak ada kali tak ada hidup dalam lagu ni. Ni hampa memang kecewa orang Islam hari ni. Tak mari awal di masjid walaupun hari Jumaat. Kena pergi awal. Wah, tak pergi awal. Tak kena masuk dulu. Siapa orang pergi awal di masjid ni adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhir yang sebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut bahawa orang yang mana dia berwuduk di rumah dia, fa ahsanal wudu'a, dia memperelokkan wuduk dia, ambil ismayan molek mana. Summa kemudian dia jalan ke masjid. Setiap lakuh dia jalan tu, Allah Ta'ala akad darjat dia, gugur dosa dia. Kalau jauh ngesejik, naik motor, setiap pusingnya tayar motor dia tu, tu habis pahala. Kalau tayar motor dia musing, tak kata kan? Boleh pahala. Kalau rumah tu jauh. Kalau pergi jalan kaki, molek lagi. Kalau tak urut jalan kaki, tak apa, naik mutu, tak kena naik mutu ni, bersikap. Tak urut gapo, tak apa, asalkan gi awak, dia gi, dia tunggu waktu. Belum masuk waktu tu dia tunggu, tanpa mengganggu orang lain. Dia tunggu masuk. Tanpa ganggu orang lain. Ini saya Allah Taala kata malaikat jo doa ke dia. Tuhan akak darjat dia, malaikat doa ke dia siapa dia tak ganggu orang lain, siapa masuk waktu. Maka dia duduk sore dia istighfar gapo tu malaikat pakai doa ke dia. Memang niat nak mari sejik sungguh. Ni tidak termasuk dengan orang niat nak pergi sejik. Tapi singgah tawakah lumah tak? Buah tu. Tak termasuk ni. Ya pergi awal dah. Habis belum masuk waktu tu je duduk buah dulu. Gulung wakak daun dulu. Ni tak termasuk dalam malaikat sebut. Ni tak termasuk dalam Nabi sebut doa malaikat tak termasuk dengan dia. Hak termasuknya daripada rumah berwuduk. Mari kau sejik duduk tak ganggu orang lain. Tak buang dengan siapa, duduk siapa masuk waktu. Hak ni, malaikat je doa. Kalau siapa sejik, duk atau wakah dulu kau, duk mana dulu kau, duk buang dulu kau. Hak ni tak termasuk. Tak termasuk dengan kelebihan doa malaikat lah. Boleh faham kan ni? Jadi benda ni, benda yang kita kena perhati. Barulah kita hidup dalam keadaan betul-betul nak redha Allah Ta'ala. Sekadar itulah untuk malam ni, insyaAllah. Kita jumpa di minggu yang akan datang. Bila-bila pula, kalau panggil kita mari pula. InsyaAllah lah. Ada akak dah mati oleh Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri rahmat kepada kita, beri berkat kepada kita. Dia gapuh amal sebut salah silap tu, meminta maaf banyak. Kalau ada salah silap, kalau orang molek tu ambil lah. Kalau tak molek tu pakat buai belakang, insyaAllah. Supaya kita ada berasa kasih dan sayang kita pada masjid. Dan Allah Ta'ala ikat hati kita dengan masjid ni, insyaAllah. Aku laku lihada wa astaghfirullahal'azim li walakum ma wafawidhu amri ilallah inna allaha basiru bil'ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma arina fihim yawman aswada. Allahumma ishfi maridana wa jarhana wa rahhamna wa ta'ana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka at-tawwabur rahim. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.